Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita sedang melakukan pembersihan di samping Masjid Kauman Petirejo. Karena ini sedang adzan duhur, jadi sedang waktunya istirahat. Halo, Mas Minto, gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat? Semangat. Masih mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Joss. Mas Minto ini termasuk agen baru di bidang kebudayaan, guys. Nah, ini dia target pada saat ini, yaitu panel relief Ghana ya, yang biasa terdapat di badan candi ya mungkin ya. Dan lalu ini juga termasuk batuan candi yang menurut warga sekitar itu dulunya posisinya di sini, teman-teman. Nah, di sini kalau nggak salah, jadi dulu ini di samping makam masjid, ini masjidnya, itu masih berdiri rumah, dan batu-batu relief candi dan relief Ghana dan batu candi itu tadi sebagai tempat untuk naik ke rumah ini, sebagai bancian lah istilahnya. Nah, ketika rumah ini dibongkar, maka kemudian batu itu dipindah ke sini biar aman. Selain batuan relief Ghana juga ada batu umpak ya. Batu umpak atau batu lumpang yang sangat besar, teman-teman. Mungkin zaman dulu berfungsi sebagai alat untuk menumbuk rempah-rempah ya. Atau sebagai membuat menu pada saat acara ritual. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.